gente. Nona Lena kok tumben ke kantor? Iya, helmnya hilang lagi. Jadi mau minta baru lagi. Dalam dulu ya. Ya. Gua dulu ada mau ngambil. Ini Lena. Eh, teman-teman. Aduh. Boleh bantuin gua enggak? Gua pinjem duit dong. Alah. Pasti akal-akalan. Ntar dipinjemin, malah nggak dibalikin. Kan kebiasaan. Agak, gue balikin. Mau berapa? 4 kali balik. Gue bolak-balik. Dompet kita lagi tipis semua, tidak ada uang. Oke, ini gue tadi habis mecahin keramik customer. Jadi gue mesti ganti. Tadi gue juga pinjem duitnya Lena tuh buat gantiin keramik. Iya, tadi pakai duit Lena ya. Gue Lena. Kasih form dulu ya. Oke. Okay. Nama, alamat, sama anak-anak. Oke. Okay. Benar-benar cantik ya. Lihat. Rambutnya 300.000. Wajahnya 500.000. Belum perawatan kulitnya. Belum kuku-kukunya. Lu sanggup enggak? Hah? Rambut lu aja enggak perlu rawat. Rawat rambut orang. Saya sanggup lah, nanti saya usaha. Makasih. Lalu sih, geser. Geser, geser. Kejauhan lu gesernya, kan kita jadi gak deket. Lena bete deh. Masa ya sebulan ini helmnya udah hilang 5 kali? Helm udah hilang 5 kali? Tuh helm apa kelomang? Lompat kali ke meja, lompat hidung. Kemana? Tidak apa dong, orang cantik mah bebas. Mau hilang helm berapa kali pun. Orang saya nih, sering sekali hati saya tuh hilang sama Nona Lena. Tapi saya ikhlas. Kali ini betul kali, Bet. Hati aku juga ikhlas kok, kalau buat Lena. Saya juga, Mbak. Lo jangan hilang hatinya, hilang nyawanya lo, baru gue ikhlas. Bagus tuh, biar kita makan kue, kopi gratis. Ya. Apa sih, Bet? Woi, kenapa sih lo gelisah banget? Hah, saya tidak bisa tidur lagi nih. Tadi tuh saya ketemu driver cantik, jelita, manis. Cantik, manis? Siapa sih? Dapet juga helm baru. Nah, itu dia. Udah ada orangnya. Oh ya? Hai Mas Firmanku yang unyu. Ini Bet. Yang disebelahnya, bukan itu. Sebelahnya. Firman. Lena. Sudah ada ke Firman. Jangan lama-lama, kesian tuh yang di belakangnya Kang Firman tuh. Di belakang mana? Sik banget ya, Firman. Banget dipeluk ya. Sik banget ya. Aku juga mau kalau kayak gitu. Ya, sampai deh. Sebentar ya, Nona-Nona ya. Iya. Kenapa kakak Beta kok mukanya gitu? Iya, ini nih saat-saat yang paling berat begini nih, Nona Lena. Saya tuh berat begitu meninggalkan Nona Lena harus berpisah begini. Kan nanti ketemu lagi. Oh iya juga ya. Ya
kalau gitu Lena duluan ya. Iya. Au!